Saudara-saudara, salam jumpa kembali. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Saudara-saudari, silakan Anda menyimak tayangan ini hingga selesai karena dalam tayangan-tayangan kami selalu menampilkan hal-hal yang bersifat kreatif dan juga inspiratif. Semoga kita semua dapat menemukan hal-hal yang baik yang membantu kita semua dalam menghayati ajaran cinta kasih. Saudara-saudari Tahun 2023 ini Gereja Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan sebagai tahun kesejahteraan bersama. Dalam tahun ini kita diajak untuk memperdalam salah satu prinsip yang terkandung dalam ajaran sosial gereja. Sekaligus kita diajak untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda pasti pernah mendengar pandi asuhan. Apa sih panti asuhan itu? Bagi saya, saya membayangkan panti asuhan itu adalah sebuah tempat di mana dicukupi kebutuhan pangan, dicukupi kebutuhan pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Nah, salah satu panti asuhan itu adalah Yayasan Prima Unggul. Kita nanti akan menggali dari pendiri sekaligus pimpinan dari Yayasan Prima Unggul ini apa yang mendasari atau semangat apa yang melandasi yayasan ini didirikan dan mengapa di yayasan ini ada pelbagai macam pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anak-anak panti ini. Nah, kita akan bertemu dengan pendiri sekaligus pimpinan yayasan ini yaitu Bapak Martin Gea. Halo Pak Martin. Halo juga Mas Pomong. Apa kabar Pak Martin? Selalu baik. Puji Tuhan, amin. Terima kasih karena sudah menerima kami di sini, dan kita akan berbincang-bincang mengenai yayasan panti asuhan yang Bapak dirikan dan Bapak kelola hingga sekarang ini. Boleh nggak diceritakan kapan yayasan ini didirikan? Uh, Oke, okay. Yayasan Prima Unggul atau sering disebut DPO, uh, kami dirikan tanggal 11 Februari 2011. 11 Februari 2023 ini ulang tahun ke-12 ya. waduh, berarti nanti ada pesta-pesta ini Pak ya syukuran lah ya, untuk ke-12 ya. dan ada sedikit kegiatan untuk uh, mini konser, mini konser. Uh, untuk anak-anak ya, ya. di sini. nanti kita undang juga teman-teman kalau Bapak ingat dan mungkin sampai sekarang ini pasti itu dihayati apa sih visi-misi dari Yayasan Prima Unggul ini Pak? Ya, uh, visi kita adalah uh, ingin mewujudkan uh, wirausahawan muda dari panti asuhan atau menjadi pekerja-pekerja profesional yang berkarakter dan mereka ini uh, dari keluarga sederhana, dari panti asuhan atau dari mereka yang sering tersisihkan. Itu yang menjadi visi kita. Dan misi dari YPU adalah membantu anak-anak ini untuk hmm. menjadi Pencipta lapangan kerja bagi dirinya dan bagi sesama melalui unit-unit usaha yang kita kembangkan dalam proses kegiatan selama di YPU. Begitu, sebuah yayasan tentu punya kisah yang ada kaitannya dengan pengalaman pribadi, sejauh yang Bapak hayati, sebenarnya pengalaman apa yang Bapak pernah rasakan, yang mendasari semangat. Pak Martin dalam mendirikan yayasan ini, iya Mas Pomo, bahwa sebenarnya anak-anak panti asuhan ini selama di panti asuhan aman, mereka bisa nyaman, bisa hidup dengan baik. Tetapi sebenarnya, setelah keluar dari panti asuhan, maka mereka mulai mengalami apa disebut dengan penderitaan. Hmm. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena ini pengalaman pribadi saya, Mas. Saya pernah. Hampir 10 tahun tinggal di asrama bersubsidi alias panti asuhan. Dan selama tinggal di panti asuhan, eh, semua dicukupkan kebutuhan, fasilitas, bisa sekolah. Hmm. Tetapi setelah keluar dari panti asuhan, karena tidak punya keterampilan, alhasil apa? Ya untuk makan saja susah. Hmm. Dan inilah yang mendorong saya pada akhirnya bagaimana supaya ada sebuah panti yang benar-benar selama anak tinggal di panti asuhan selain diberikan kebutuhan sehari-hari tetapi bagaimana mereka dilatih supaya mereka punya keterampilan, punya bekal sehingga setelah keluar dari panti asuhan nanti mereka mampu melanjutkan kehidupannya dan jangan sampai anak-anak mereka masuk panti asuhan lagi. Inilah yang menjadi uh, satu impian besar ya untuk hmm. anak-anak panti asuhan yang saat ini kita uh, Didik di dalam kegiatan di EPU, apakah uh, Pak Martin juga melibatkan anggota keluarga dalam mengelola yayasan ini? Pak Martin dan peran mereka apa? Sekarang, uh, seluruh keluarga mendukung penuh dan hmm. terlibat penuh, tetapi hmm. di awal memang tidak mudah karena pada saat itu anak-anak saya ada tiga, mereka masih umur, uh, ya, masih umur. Be 7, 8 dan ya 10 tahun. Juga istri saya pasti lebih banyak fokus untuk tiga anak kami. Uh, tetapi karena ini memang satu panggilan, bahwa saya terpanggil untuk melakukan kegiatan ini, uh, ya tidak mudah di awal. Tetapi beriring dengan waktu, uh, istri saya juga melihat bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah satu proses pendidikan bagi anak-anak kami juga. Dan anak-anak kami memang pasti kaget ya karena mereka masih kecil kok banyak sekali anak-anak hmm. yang diasuh oleh uh, papa. Uh, maka di situ uh, mereka juga mengalami rasa ya di awal nggak nyaman. Hmm. Kami kan ada, kenapa harus banyak anak-anak di sini? Tetapi lama-lama hmm. akhirnya mereka juga melihat bahwa walaupun kita sibuk dengan kegiatan anak-anak panti, tetapi sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ya saya tetap peduli terhadap anak-anak saya. Hmm. Uh, alhasil, justru sekarang uh, mereka uh, betul dukung, ya, apalagi dengan ibu uh, mendukung penuh. Dan sekarang ini, beliau yang lebih banyak justru uh, mm -hmm. mendampingi anak-anak, mendidik anak-anak, dan uh, tiga anak saya saat ini. Kebetulan, mereka juga punya. Uh, Potensi dan punya bakat di bidang uh, musik, tiga-tiganya dan menjadi anak-anak yang mandiri. Dan sekarang mereka justru yang banyak melatih anak-anak, melatih vokal, hmm. melatih uh, musik hmm. dan memberikan motivasi-motivasi sehingga, ya puji syukurlah. Walaupun di awal tidak mudah, tapi sekarang seluruh keluarga uh, menyatu untuk mendukung kegiatan-kegiatan di EPO. Satu situasi yang ya patut disyukuri dan ya, buat saya ya, ya, itu syukur yang luar biasa ya, ya karena ya, ya, untuk ya. apa juga Saya hanya bekerja sendiri kalau nggak didukung oleh keluarga ya. itu kayaknya nggak lengkap rasanya Mas Pomo Oke okay. berarti anak-anak dan istri juga terlibat dalam pengelolaan ini Nilai-nilai ya. apa yang ingin Pak Martin tanamkan dalam diri anak-anak dan juga keluarga ketika mereka juga dilibatkan dalam pengelolaan yayasan ini pak um, dari awal saya selalu juga cerita kepada anak-anak saya bagaimana apalah terbelakang saya terus bagaimana perjuangan saya dan bagaimana orang-orang juga peduli terhadap diri saya uh, tentu yang ingin saya sampaikan di, kepada anak-anak saya bahwa uh, papa bisa seperti sekarang ini uh, itu campur tangan Tuhan melalui hmm. banyak orang dan Kebaikan yang diberikan oleh banyak orang dalam hidup, Papa ini juga gak bisa berhenti untuk diri saya, untuk keluarga, tetapi juga memang harus dibagikan kepada banyak orang. Maka, saya menanamkan kepada anak-anak bahwa kepedulian itu tidak berhenti dalam diri kita kebaikan yang kita terima bukan hanya untuk diri kita tetapi bagaimana kita akhirnya uh, berbagi kebaikan-kebaikan itu apapun yang bisa kita uh, berikan karena uh, saya sampaikan kepada mereka ketika kita membagi kebaikan kita nggak pernah kehabisan bahkan berlipat ganda kepada kita dan puji syukur saat ini anak-anak kami dalam profesi mereka mereka menjadi anak-anak yang sangat peduli kepada teman-teman dan sekaligus pejuang juga. Ya karena saya katakan hidup ini adalah perjuangan, tidak ada yang mudah. Tapi kalau kita berjuang, kita selalu jujur, kita selalu baik kepada sesama kita, ya Tuhan pasti akan menuntun jalan kita dan menjadi ya pribadi-pribadi yang bisa berhasil dalam kehidupan ini. Nah, keseharian Pak Martin sendiri, apakah full time? Mengurus uh, yayasan ini, atau Pak Martin juga punya aktivitas-aktivitas lain, aktivitas atau pekerjaan pokok lain, Pak Martin. Awalnya sebenarnya, ketika saya dirikan YPU ini, uh, saya masih berstatus uh, pegawai negeri, hmm. uh, menjadi seorang pendidik, menjadi se uh, pengawas pada saat itu, dan sekaligus mengajar di beberapa kampus. Hmm. Uh, tetapi akhirnya, memang sebuah pilihan, ya. Yeah. Uh, dalam satu pergumulan, uh, karena di satu pihak saya ingin juga membantu anak-anak yang punya latar belakang seperti saya, dan tentu saya dihadapkan oleh uh, dengan karir. Pada saat itu, uh, saya baru menyelesaikan pendidikan S3. Setelah itu, juga uh, ya, lumayanlah jabatan saya sudah ada. Uh, sebenarnya, kalau meneruskan karir itu sebuah pilihan juga. Yeah. Tetapi uh, pada saat itu, saya ambil satu keputusan bahwa tidak, saya sampai pada de de titik ini tidak terlepas dari campur tangan uh, Tuhan. Dan saya percaya Tuhan punya rencana kenapa saya sampai seperti ini dan akhirnya saya menemukan rencana Tuhan, "Ayo Martin, sekarang kamu sudah sampai sekarang saat ini kembali ke panti." Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari PNS dan akhirnya saya full mengelola kegiatan ini sambil Uh, karena saya so social trainer, menciptakan banyak kegiatan-kegiatan uh, melibatkan banyak selain anak-anak, para volunteer juga, dan terus saya memang sering diundang untuk menjadi inspirator, memberikan pelatihan dan uh, membantu beberapa lembaga uh, pendidikan sehingga saya berpikir uh, sosial dan pendidikan adalah uh, hidup yang selalu saya uh, gumuli setiap hari dan saya enjoy dengan itu. Sebenarnya kriteria apa sih yang Pak Martin terapkan dan mereka akan diterima itu kriterianya seperti apa, Pak Martin? Iya uh, kriteria untuk masuk YPU memang sedikit agak berbeda ya. Mungkin kalau Mas Pomo melihat anak-anak di sini kan macam-macam ya, ya. Uh, mewakili Indonesia. Tetapi uh, syarat pertama adalah pasti dari keluarga miskin ya. ya, yang bahkan yang rentan putus terhadap sekolah atau bahkan pernah putus sekolah atau anak-anak panti asuhan. Uh, dan yang kedua adalah mereka punya daya juang, ya hmm. punya daya juang. Dan yang ketiga saya banyak memprioritaskan anak-anak dari pedalaman yang jauh dari kota. Ya saya juga kan anak pedalaman juga ya, yang punya latar belakang lah seperti saya. Kenapa? Karena mereka ini yang seringkali kurang mendapatkan akses untuk pengembangan diri. Hmm. Uh, dan yang ke yang keempat adalah. Ya ada yang mengirim mereka ke sini, entah pastor atau suster atau pendeta. Yang penting ada yang menjadi wali yang bisa mengirim mereka di sini ketika ada apa-apa kita berkomunikasi dengan mereka. Itu kriteria hmm. untuk masuk di uh, YPO. Hmm. Berapa jumlah anak panti yang tinggal di sini dan berapa yang sudah alumni di sini, Pak Martin? Ya. Uh, jumlah anak-anak yang tinggal saat ini ada 40 anak, tetapi mm -hmm. yang sudah lulus ada 200-an, dan memang dua tahun terakhir ini sementara kita belum terima anak-anak uh, lagi uh, karena keadaan COVID. Tetapi mm -hmm. baru tahun depan nanti, uh, karena rata-rata sebenarnya di yayasan kita itu kan uh, setiap tahunnya ada 60 anak. Mm -hmm. Saudara-saudari ketika anda berkunjung ke yayasan ini yang terletak di sebuah perumahan di Pulau Mas, anda akan disambut oleh wajah-wajah ceria oleh anak-anak panti ini jauh dari kesan mereka sedih, mereka terban, justru ceria, membagikan senyum dan kita yang datang merasa welcome merasa kita senang disambut Pak Martin sebenarnya keseharian mereka itu diajarkan apa saja sih di sini ini ya kembali lagi kepada misi awal ya Mas Ya bahwa kita membantu anak-anak tidak sekedar menyiapkan uh, kebutuhan sehari-hari tapi bagaimana mereka uh, disiapkan memiliki keterampilan maka di EPU ini uh, selain kegiatan rutin ya uh, mereka Sekolah mereka sekolah non formal. Kita bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar uh, Negeri, dan hmm. setelah itu mereka berlatih berwirausaha. Nah, di EPU ini ada dua uh, kegiatan yang ingin saya kembangkan. Dalam setiap kegiatan, uh, saya ingin supaya nilai-nilai, supaya semangat yang ada dalam diri anak-anak ini bukan hanya sebagai sebuah konsep tetapi harus mampu dipraktekkan dalam berbagai kegiatan. Maka sejak awal di EPU kita menyiapkan kegiatan pertama adalah pengembangan seni Nusantara. Yaitu salah satu cara bagaimana mengajarkan tentang apa arti cinta tanah air, ya kita mencintai budaya, yang beragam ini karena memang anak-anak YPU -anak kan datang dari berbagai daerah di Indonesia ini supaya mereka betul-betul ada rasa memiliki. Dan seni Nusantara ini juga salah satu cara untuk mengembangkan potensi-potensi anak yang memang punya bakat di bidang seni, ya, di bidang acting. Uh, selain seni, yang kedua juga ada catering lumbung selera. Nah, melalui lumbung selera ini, sebenarnya anak-anak juga uh, diajarkan bagaimana supaya apa yang ada di sekitar kita melalui bahan-bahan yang sebenarnya tidak susah ditemukan bisa diolah dan menjadi satu sarana juga untuk bisa uh, ya produktif yaitu menghasilkan uh, makanan maka entah buka warung atau restoran ke depan. Maka awalnya ini sebagai sebuah pelatihan tapi lama-lama uh, brand Lumbung Selera semakin uh, dikenal juga dan sebenarnya nilai yang kita ingin sampaikan di dalam kegiatan ini adalah bahwa bagaimana anak-anak belajar bagaimana melatih tentang kebersihan, setelah itu bagaimana tentang bahan-bahan yang berkualitas dan apa namanya bagaimana supaya mereka peduli bahwa kenapa sehat dan kenapa harus bersih dan kenapa bahan-bahannya harus berkualitas karena yang mengkonsumsi itu adalah juga sesama kita supaya mereka juga benar-benar sehat, mereka nyaman sehingga kita bukan hanya sekedar mengambil uangnya, tetapi mengabaikan apa yang menjadi kesehatan. Ini kan sebenarnya nilai-nilai juga. Uh, Unit kegiatan yang kita kembangkan adalah pertanian. Ini iya. baru awal tahun ini kita mulai. Mengapa? Mm -hmm. Ini refleksi kita bahwa kalau seni dan mengenai catering tadi ini kan sedikit agak ala kota ya. Mm -hmm. Nah, sementara 90 anak-anak ini kan anak-anak petani. Ini yang menyadarkan kita. Nah, kalau begitu ada baiknya juga kita mulai menyiapkan anak-anak uh, dari uh, daerah supaya ketika mereka kembali nanti ke daerah, mereka sudah punya bekal baru bagaimana mengelola pertanian, mengelola uh, perikanan atau beternak uh, lebih profesional. Nah, kita melatih mereka melalui kegiatan-kegiatan uh, yang kita kembangkan di Uh, di Bogor ya, kita punya lahan hmm. pertanian di sana dan sebagian ada di uh, lantai 3 juga Dan sebenarnya di dalam kegiatan pertanian ini yang kami uh, ingin sampaikan ke anak-anak juga Adalah mengenai pertanian organik selaras alam hmm. Pertanian organik bahwa kita mencoba menggunakan apa yang disiapkan oleh alam hmm. Supaya apa, jangan sampai selain biaya mahal terus kita ikut merusak alam Nah, ini juga bagian dari cara kita juga menghayati laudato si, bagaimana ya, bahwa eh, bumi adalah rumah kita bersama. Mari kita merawat bersama. Nah itu dengan selaras alam itu, ya bagaimana kita juga tumbuhan-tumbuhan atau binatang-binatang yang ada bukan kita basmi melalui bahan-bahan kimia, tetapi ya mereka juga berhak hidup. Ya sama seperti saat eh, beberapa saat setelah kita kembangkan pertanian, anak-anak bilang pak boleh nggak kita beli kambing? ya untuk apa? Uh, kita kan fokus di pertanian bukan pak? karena kan selama ini kita ambil dari tetangga uh, hmm. kotorannya, sekarang hmm. udah mulai habis dan kita hmm. butuh banyak. Hmm. nanti uh, kotoran dari kambing ini nanti itu yang kita olah untuk hmm. menjadi kegiatan uh, untuk kompos juga dan bisa untuk uh, pertanian dan uh, luar biasa mereka merawat Kambing itu setiap hari Sabtu mereka mandikan dan mm -hmm. mereka cari makanan yang uh, yang disukai oleh kambing itu sehingga menghasilkan kotoran yang bagus untuk pupuk mm -hmm. dan mereka menggunakan itu mereka tanam dan luar biasa loh ini alam yang berbicara adalah sehingga volume dari tumbuh-tumbuhan seperti cabai atau sayur-sayur itu benar-benar lebih besar mm -hmm. ya di sekitar kita kan ada kebun tetapi sampai orang-orang eh, kenapa ya? Mereka uh, bisa seperti itu, hmm. tapi kita meyakini sebenarnya bahwa ini adalah alam. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita memperlakukan alam? Alam ini membalas dengan sangat luar biasa kepada uh, kita, dan nilai yang kita tanamkan ke anak-anak, lihat ketika kita berproses mulai dari menanam, kita mulai mencangkul, menanam, setelah itu memelihara sampai panen. Inilah proses kehidupan. Sehingga kita mencoba melawan yang disebut generasi instan. Jangan sampai hanya tahu makanan, hanya di atas piring, tetapi kamu tahu bagaimana proses menuju ke sana. Sebenarnya kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup ini adalah sebuah proses, tidak ada yang instan. Ya, maka dalam proses ini dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kesabaran. Inilah. Sebenarnya sarana untuk mengembangkan dan uh, karena sekarang juga anak-anak yang di teknologi uh, hampir sehari-hari itu maka kita kembangkan juga di bidang uh, fotografi ada videografi ada editing hmm. sehingga semua kegiatan-kegiatan media sosial yang ada di EPU ini dikelola semua oleh anak-anak hmm. sehingga berbagai kegiatan yang ada di EPU itu adalah sebagai sarana untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Dan ini yang sering dikatakan sebenarnya merdeka belajar. Hmm. Apa itu merdeka belajar? Sesuatu yang datang dari dalam, bukan hmm. yang dipaksakan dari luar. Ya makanya anak-anak YPU di sini kan sangat merdeka dan seperti uh, Mas Pomo sampaikan tadi kenapa wajah mereka bisa ceria karena mereka sudah merdeka batinnya sudah merdeka sehingga dalam melakukan sesuatu bukan karena beban, tapi mereka sadar bahwa kami melakukan ini adalah untuk masa depan kami bayangan saya kok sibuk sekali ya. Aktivitasnya begitu padat di tempat ini. Sebenarnya keseharian mereka, aktivitasnya atau rutinitas mereka sehari-hari apa Pak Martin? Ya sebenarnya ini sebagai sebuah asrama ya. Yeah. Yang mereka uh, biasanya jam 5 pagi bangun ya, jam 5 pagi bangun dan uh, setelah itu masing-masing sudah punya uh, tugas hmm. ada yang kebersihan, ada hmm. yang memasak, ada yang Uh, apa namanya ada yang mulai uh, membereskan uh, menyuci pakaian sehingga mereka sudah ada pembagian jadwal hmm. Nah uh, mereka uh, jam 7 yang mereka berkumpul dan berdoa bersama hmm. ya setelah berdoa bersama mereka sarapan dan jam 8 mereka sudah mulai ada aktivitas ada yang belajar, Uh, kita belajar kan ada dua bekerja sama dengan PKBM negeri mm -hmm. uh, dan ada juga tutor internal anak-anak di sini. Mm -hmm. Nah yang nggak belajar ada yang praktek wirausaha, mm -hmm. ada yang di bagian uh, catering, ada juga di bagian pertanian dan ada juga yang mengedit uh, video sehingga masing-masing mm -hmm. sudah punya jadwal uh, nanti mm -hmm. siang jam setengah satu yang mereka uh, makan bersama mm -hmm. setelah itu. Uh, mereka melanjutkan kegiatan ya sampai nanti jam 6 ya sampai jam 6 uh, mereka kumpul lagi uh, dan mereka makan bersama uh, terus malam-malam juga uh, belajar makanya di sini kan ada yang mungkin yang latihan tari, ada hmm. yang latihan kor, ada yang apa namanya latihan koreo sehingga sesuai dengan bidang masing-masing hmm. hmm. dan jam 9 uh, 9.30 mereka ibadat malam ya setelah itu istirahat karena hmm. memang ini ada satu ritme kehidupan memang yang cukup teratur dan uh, memang ibu debi sangat uh, apa ya telaten ya dalam mendampingi anak-anak hmm. karena hidup teratur juga hmm. bagian dari proses uh, me membantu anak-anak bahwa uh, hidup ini harus semuanya bisa kita rencanakan hmm. ya sehingga uh, tidak jauhlah uh, kegiatan yang lain-lain di luar tetapi Kekhasannya di sini ya orang tua di sini kan hanya saya dan uh, ibu dan kami karena pulang malam terus besok pagi datang karena harus kembali ke rumah juga tapi semua anak-anak di sini kami nggak ada karyawan semua dilakukan oleh anak-anak kemandirian itu sudah kelihatan dalam kehidupan sehari-hari di sini dari sekian banyak aktivitas dan juga pelatihan-pelatihan sebenarnya ada nilai-nilai tertentu apa yang ingin di tanamkan dalam diri anak-anak ini ya setiap tamu datang di sini ya termasuk tadi teman-teman datang mereka selalu menyanyikan Mars CPU mm -hmm. itu semacam Mars yang menyemangati setiap setiap kali ada tamu dan setiap hari mereka nyanyikan itu tetapi sebenarnya di Mars CPU itu ada lima semangat hidup mm -hmm. yang kita tanamkan bagi mereka yang sekaligus juga menjadi nilai-nilai yang kami yakini dalam hidup. Pertama, yaitu kita melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Hmm. E, dengan ketulusan ini, e, apapun bisa kita lakukan lebih baik, termasuk tantangan-tantangan hmm. yang ada di situ. Kita harus tulus juga menghadapi. Terus, yang kedua adalah kita melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah ya, menjadi pribadi mandiri. Hmm. Setelah keluar dari YPU, harus mandiri, ya e, harus bukan tangan di bawah dan tergantung lagi tetapi juga udah bisa melakukan sesuatu dan bahkan bisa uh, bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena mereka tahu tujuannya jelas, maka apapun bentuk kegiatan yang dilakukan di sini adalah proses untuk menuju tujuan itu. Hmm. Makanya setiap kegiatan di sini anak-anak sudah tahu apa tujuannya. Hmm. Ini penting sekali bagi mereka sehingga mereka lakukan berdasarkan kesadaran. Nah, ini bagi anak-anak kenapa melakukan ini? tahu alasannya. Ini kami sangat menekankan di sini. Yang ketiga adalah kita kerja cerdas. Saya katakan kerja keras sudah pasti. Tetapi selain kerja keras, kita kerja cerdas apa itu? Pertama kita juga belajar. Makanya pendidikan kan saya tekankan ke mereka, kenapa kita sekolah? Supaya mempelajari banyak ilmu, banyak pengetahuan. Terus kita mengikuti pelatihan, kita mengikut kita membaca buku. Itu adalah untuk mau Bantu kita supaya wawasan kita semakin luas dan tentu juga kita harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak karena kita nggak bisa menyelesaikan sendiri harus bersinergi dengan banyak pihak makanya di sini kan banyak mitra-mitra kita datang di sini untuk uh, melatih dan memberikan pencerahan kepada anak-anak di sini sehingga anak-anak di sini cukup luas wawasannya dan yang keempat adalah melakukan sesuatu dengan tindakan nyata. Itu tadi dengan tindakan nyata, dengan beberapa unit kegiatan yang kita kembangkan, karena saya tahu bahwa konsep itu kan terbatas waktunya. Kalau menasihati juga terbatas waktunya, tetapi ayo kita bergerak, kita ambil, uh, beraksi, take action. Gitu loh, saya selalu sampaikan, kita jangan terlalu banyak wacana lah. Ayo kita berbuat, walaupun sederhana, kalaupun tidak sempurna, nggak apa-apa. Kita belajar dari satu proses ini, makanya di EPU. Yang dikenal dua adalah sukses sesuai dengan rencana, dan tidak ada ke kata gagal. Yang ada adalah proses belajar. Ah, berarti ini belum sampai seperti target. Nah, pelajari lagi sehingga besok pasti berhasil. Hmm. Sehingga anak-anak terpacu untuk terus belajar, dan nilai yang kelima yang kita tanamkan di sini adalah totalitas. Jangan kasih setengah-setengah, total sungguh-sungguh. Hmm. Ya, ya karena saya juga uh, ya saya dan ibu memberikan contoh kepada mereka apa arti totalitas dan mm -hmm. saya pikir nilai-nilai itu adalah uh, menjadi satu keteladanan yang kita berikan kepada mereka sehingga selain Nilai-nilai ini mereka juga melihat saya dan ibu juga berjuang sebenarnya juga hmm. untuk mewujudkan nilai-nilai ini dan akhirnya anak-anak melihat termasuk juga tiga anak kami juga kan nilai-nilai ini sungguh nyata dalam kehidupan mereka ya sehingga di umur-umur seperti saat ini mereka sudah sangat mandiri. Hmm. Ini nilai-nilai yang kita kembangkan di YPU Mas Punggung.